Halo guys, balik lagi di channel G-Raptor ya. Channel yang membahas tentang dunia reptil dan satwa-satwa unik yang ada di dunia. Di konten kali ini, saya akan membahas tentang suapayung. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Suapayung, atau dalam bahasa Inggris disebut frilled region, adalah kadal yang memiliki jumbai di antara kepala dan lehernya. Jumbai yang dimilikinya akan mengembang ketika hewan ini menakut-nakuti predator yang akan memangsanya. Disertai mulutnya yang terbuka lebar dan berwarna merah muda cerah. Reptil yang memiliki nama latin Chlamydosaurus kingi ini disebut dengan nama suapayung, mengacu pada keadaan fisik hewan ini. Hewan ini masih memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan mulut. Jumbai yang dimiliki reptil ini berwarna orange cerah dipadukan dengan corak berwarna kuning dan kemerahan. Suapayung dewasa dapat tumbuh hingga 1 meter, dan ketika ia berjalan, seringkali menggunakan keempat kakinya. Akan tetapi, ketika menakut-nakuti musuhnya, dia akan mulai berlari dengan menggunakan kedua kakinya, dan akan mempercepat langkahnya dengan menggunakan kaki belakang. Pada saat suapayung merasa terancam, ia akan melarikan diri ke pepohonan dan akan memanjatnya hingga ke atas untuk berkamuflase, dengan tetap bersembunyi sampai situasi aman. Habitat suapayung. Suapayung secara di alam liar dapat ditemukan di wilayah Papua Nugini bagian selatan, Kimberley wilayah Australia bagian barat, dan juga Australia bagian utara. Reptil ini menyukai habitat yang bersuhu 29-30 derajat Celcius pada siang hari, dan pada malam hari 22-24 derajat Celcius. Pada siang hari, ia memiliki kebiasaan untuk berjemur agar suhu badannya tetap hangat. Reptil ini biasanya memburu beberapa hewan arthropoda kecil, tonggeret, semut, rayap, laba-laba, dan juga beberapa hewan vertebrata yang berukuran kecil. Terkadang, ia juga memakan buah, kacang-kacangan, dan dedaunan. Kebanyakan kadal termasuk suapayung aktif selama musim kemarau, yaitu bulan April hingga Agustus. Cara berkembang biak. Suapayung berkembang biak pada saat musim penghujan, dari September hingga Oktober, dengan cara bertelur. Untuk mendapatkan pasangan, jantan dewasa akan saling menunjukkan jumbainya. Setelah itu, mereka akan saling berkelahi untuk menunjukkan siapa yang paling berani. Setelah ada pemenang, barulah pejantan juara itu akan berkembang biak dengan si betina. Dalam satu kali bertelur, induk betina dapat menghasilkan sekitar 8-23 butir telur. Telur tersebut dierami hingga pertengahan musim penghujan, yakni November hingga Februari. Telur reptil ini memiliki tekstur yang sangat lembut, sehingga seperti tanpa cangkang. Walaupun jumlah telur yang dihasilkan cukup banyak, akan tetapi sangat sedikit yang bisa berkembang menjadi reptil dewasa. Hal itu dikarenakan banyak predator yang mengincar mereka, khususnya ketika baru lahir. Sedikitnya anakan reptil yang bisa berkembang menjadi dewasa membuat populasi suapayung terus berkurang dari tahun ke tahunnya. Itulah penjelasan dan beberapa fakta unik tentang suapayung. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya.